Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, teman-teman. Kali ini kami akan melakukan penyemaian durian. Durian kita pilih benihnya yang bagus-bagus seperti ini. Ya. Sangat sederhana untuk melakukan penyemaian durian, sangat mudah. Kita persiapkan polybag dan tanah yang gembur seperti ini. Kalau ada dicampur dengan sekam, untuk penyemaian durian sangat sederhana ya, kita lakukan. Polybag kita kasih tanah yang gembur, harus tanah untuk penyemaian, harus tanah ya, seperti ini. Sangat sederhana untuk penyemaian durian ya, seperti ini. Lalu durian kita letakkan posisinya agak miring biar mudah untuk tumbuh. Lalu kita uruk lagi. Seperti ini. Untuk penyemaian sangat sederhana. Seperti ini ya. Ini sangat mudah, ini mangga, ini sirkaya, mangga, rambutan, kelengkeng. Untuk penyemaian sangat sederhana. Bagi yang belum tahu cara-cara untuk penyemaian, kami mohon untuk menyimak. Seperti ini. Jangan lupa arah posisinya agak miring supaya mudah tumbuh untuk menembus tanahnya. Agak miring posisi. Ini nanti sesudah tumbuh, kisaran umur 8 bulan, baru bisa kita lakukan inokulasi untuk penyambungan, supaya tanaman ditanam nanti bisa cepat berbuah. Dilakukan inokulasi, sambung pucuk, sambung sisip atau tempel bisa dilakukan setelah umur 8 bulan. Sudah sampai di sini kami membagikan tutorial tentang penyemaian benih durian. Untuk lancarnya kami membagikan
tutorial-tutorial yang lain untuk penyambungan, untuk okulasi. Kami mohon untuk menekan subscribe di bawah ini. Terima kasih.